أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله شكر kepada الله سبحانه وتعالى hari ini kasih Nilofa bersama dengan Ustaz Haris dan juga Hajah Nilofa. InsyaAllah secara santai kita akan berbicara tentang pesanan Rasulullah SAW buat wanita. Alhamdulillah hari ini Maulidur Rasul daripada malam tadi kat kita perasan sampailah sekarang tak berhenti orang berselawat. Alhamdulillah. So, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Jujur cakap saya memang nervous sangat-sangat walaupun dah pernah interview sampai ke Perdana Menteri dan sebagainya, tapi saya sangat-sangat nervous. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sedang menonton di IG Kasih Nilofa. InsyaAllah kita akan cuba dalam sekitar 1 jam kita akan berbicara tentang sunnah Nabi. Kebanyakannya adalah sunnah Nabi, insyaAllah mudah-mudahan. Saya tak nak cerita panjang, saya nak terus pass kepada Ustaz Haris, insyaAllah mudah-mudahan. Oh ok, betul-betul. Sebelum tu, sound ok ke? Boleh dengar ke? Boleh tak masing-masing tulis dengar atau tidak? Clear tak? Clear? Clear. Clear, Alhamdulillah. Cakap, ok. Cubaan, gitu. Boleh? Alhamdulillah. Jadi, hari ni bersempena dengan Maulidur Rasul, Kasih Nilofa membawakan kisah ataupun apa sahaja tentang Rasulullah SAW yang kita boleh contohi. Kalau kita semua tahu ataupun kita memang tahu daripada bangun pagi sehinggalah nak tidur, ada banyak sunnah Nabi yang kita boleh ikuti. Jadi insyaAllah Ustaz Haris akan kupas sunnah yang boleh jadi sebagai satu benda yang common dan juga boleh juga jadi untuk kaum wanita ni, kaum hawa ni, untuk ikuti juga apakah dia sunnah Rasulullah yang kita boleh buat pada setiap hari, insyaAllah. Baik, auzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Tuan Moderator, nama apa lah, lupa. Encik Khairul yang baru join PKN kita, Alhamdulillah. Dan saya hormati dan saya muliakan juga Hajah Nilofa dan semua yang ada di sini lah. Ada ramai juga penonton kita ni, keluarga-keluarga kita kat belakang ni. Jadi yang pertama sekali, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jadi Alhamdulillah, hari ini bersempena dengan Maulidur Rasul. Sebenarnya hari-hari pun kita kena banyak ucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bukan saja hari Maulidur Rasul ni, tetapi ulama-ulama cuba mengadakan satu hari yang mana hari ini kalau boleh hari selepas pada hari-hari ini kita banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengetahui, saya yakin dan percaya beribu lagi ustaz kat luar sana yang buat live, yang pergi ceramah dekat masjid hari ini dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan niatnya hanya untuk memberitahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah ada lagi bersama dengan kita hari ini, sudah pastinya ilmu agama akan diterapkan dalam diri manusia itu dengan lebih efektif. Kan? Sebab itulah antara kelebihan apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat satu amalan yang sikit ataupun buat satu amalan yang kecil, dipandang dan digandakan ganjarannya itu tinggi dan besar berbanding dengan umat-umat terdahulu. Saya nak tanya satu soalan, yang mana yang ada kat sini pun kena jawab. Kalau Tuan Moderator boleh jawab pun bagus juga. Siapakah antara Nabi yang mana dia juga minta untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, ada orang jawab cepat hari ini, tak apa. Nabi Ibrahim alaihi salam antara Nabi yang meminta untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hajah saya rasa boleh ni kot, boleh simpan kepada diri sendiri dulu, kita tanya orang lain. Sebab apa sebenarnya? Kenapa Nabi Ibrahim AS dia minta nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia seorang Nabi? Adakah kita kat sini taraf-taraf Nabi? Tak ada. Paling-paling tinggi pun mufti lah kan, ataupun lebih tinggi pada itu mujtahid. Tapi kenapa seorang Nabi minta ataupun doa kepada Allah supaya aku dijadikan
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan moderator boleh jawab? Tak ada. Saya tu juga anggap baik. Antara sebabnya adalah kerana pahala digandakan dan nilai umat ini dikatakan dalam setengah-setengah buku, dengan setengah kitab dikatakan nilai dia berdoa ataupun nilai ibadat dia sama dengan nilai ataupun equivalent, nilai dia sama dengan Nabi pada zaman terdahulu. Baik, apakah logiknya pemahaman sebegini? Kenapa ada pemikiran seperti begini dan kenapa Nabi Ibrahim minta perkara yang macam ni? Saya nak tanya, bukan saya dah tahu dah jawapan ni, tapi saya nak tanya sekali lagi. Majoriti ataupun semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir selepas daripada selepas wafatnya Rasulullah sudah semestinya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini kita semayang dah cukup 5 waktu. Kita selawat dah ke Nabi. Jadi disebabkan perkara-perkara ini, maka tidak Nabi, sebab tu Nabi bila dia kata aku amat merindui saudaraku. Itu sahabat-sahabat tanya. Kamilah saudara-saudara Rasulullah tanya, sebab kami pergi hijrah sekali, dakwah bersusah payah sekali, sehingga kan ada yang balik, kena baling batu macam Hamzah masa Nabi dakwah di Taif, kena baling dengan batu, najis dan sebagainya. Maka kitalah dipanggil saudara, betul tak? Abang paling rapat dengan abang, panggil saudara ke panggil sahabat? Saudara lah. Sahabat tu lain. Sahabat tu lebih kepada kawan. Saudara ni sedarah dengan kita. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata aku rindu akan saudara aku, sahabat-sahabat pun tanya. Kami kan saudara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata tidak, bukan. Jadi bila kita bila dia cakap tidak, tu tersentak jugalah sikit. Tapi Rasulullah bila dia menjawab, barulah orang ni faham kerana apa disebut saudara itu kepada kita. Kerana mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah mendengar dakwahnya terus daripada aku, tapi mereka mengamalkan cara hidup aku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyan fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang hidupkan sunnah aku, man ahya sunnati faqad ahabbani, aku mencintai dia, aku menyayangi dia. Wa man ahabbani kana ma'iyan fil jannah, dan sesiapa yang aku sayangi, yang aku cintai, dia akan bersama-sama aku dalam syurga. Jadi itu sedikit sebanyak pendahuluan lah. Kita nak dengar juga Hajar Lufa nak cakap apa ni, kan? Jadi sunnah, saya akhiri, sunnah ini bukan satu perkara yang boleh kita kata macam ni, oh ni sunnah ya, tak apalah sunnah ya, tak apa, tak apa. Sunnah melengkapi apa yang wajib. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, cara solat itu tidak dispesifikasikan. Tapi di mana cara solat yang kita lihat, yang kita tiru? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu solat seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi bolehkah kita kata sunnah sahaja? Sunnah je. Ah, tak kena cara kecek lagu tu. Sunnah melengkapi apa yang wajib dan mesti kita amalkan sunnah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam antara khatamul nabiyyin, Nabi yang penutup segala kepada segala Islam. Islam, salam, kesejahteraan, Nabi yang menutup dan menyempurnakan agama. Dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlulah kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Kita dengar sikit ustazah nak cakap apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, kita sudah ada bincang semalam sikit macam apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. So sebelum kita highlight ataupun dengan pergi dengan lebih jauh tentang sunnah ni, I think it's very important for all of us to understand apa itu sunnah, definisi sunnah sendiri. Apa yang saya faham, mungkin nanti Ustaz Haris boleh kupas dengan lebih lanjut, is actually perkataan Nabi, apa yang Nabi katakan, perbuatan dan apa yang approved of, apa yang kena bahasa Melayu cakap macam mana, apa yang yang diperakui ataupun yang dibenarkan. I know, tak tahu lah kalau katakan sunnah diterbagi terbahagiannya kepada dua, iaitu Al-Huda dan juga Az-Zawain, but I don't know whether there's more of that, but maybe you can tell us more about apa itu. Orang mungkin daripada kecil kita, oh ini sunnah, ini sunnah. So kita masa kecil-kecil kita dengar
mak ayah kita cakap, guru-guru cakap, ni sunnah buat-buat baik, dapat pahala. But we never really connect kepada sunnah punya doings on a high level. Sampailah kita, saya ni dah besar, dah tua macam ni tu kan. Tak ada macam ni, baru saya faham. Okay, maksudnya sangat besar perbuatan sunnah di sisi Allah SWT. And kalau dulu mungkin kita macam, okay lah, take things for granted, buat lalui kehidupan seharian tanpa menitik beratkan sunnah. But nowadays kita try sebaik mungkin untuk angkat perbuatan-perbuatan sunnah. As simple as, kalau kita nak makan, kita basuh tangan tu sunnah. Tapi kita tak pernah niatkan, okay, ni sunnah Nabi ni. Tapi kalau kita nak buat benda sunnah, kita kena ada lintasan hati, kita ada niat, okay, basuh tangan, memanglah ada macam Harith pernah cakap, dia kata sunnah ni dia ada fadilat dan juga ada kebaikan. Basuh tangan boleh cucikan tangan, tapi fadilatnya adalah perbuatan sunnah. So we have to actually make niat untuk, okay, basuh tangan sunnah, so kita buat. Dan juga on top of that, kita dapat menyucikan tangan kita yang kotor. So itu baru basuh tangan, not yet benda-benda lain yang macam makan dengan tiga jari, mulakan dengan buah, minum air dengan three sips. So setiap mulakan dengan bismillah, dan setiap kali kita tegur tu kita kena ucapkan alhamdulillah. Dan sebenarnya setiap, kalau kita pelajari perbuatan sunnah, because sekarang I have classes, so every Friday we will discuss this one kitab, Sablan of Rasulullah. So dalam itu memang satu buku tu daripada A to Z, kita discuss pasal sunnah Nabi Muhammad saja. So sekecil-kecil benda itu dia akan cakap lah apa yang kita patut apply on our daily basis tentang sunnah Nabi. So you maybe can explain more. Tapi moderator nak cakap something? Moderator takut dia tak boleh. Jadi berdepan tentang pasal ni, ya Allah. Baik, saya ada satu pengalaman tentang menghidupkan perkara-perkara kecil ni. Masa saya tunaikan umrah sekitar 2015-2016, saya kidal, sangat-sangat kuat kiri. Jadi masa nak tunaikan umrah, selesailah, masa habiskan umrah semua tu, kita minum tangan kanan dan sebagainya. Jadi kita penat, dan kemudiannya saya ambil segelas zam-zam dan saya minum. Dan saya tak perasan saya sedang minum dengan tangan kiri. Tak perasan, sungguh. Apa yang berlaku, ada jemaah-jemaah Arab ni cakap, syaitan, syaitan, dia tunjuk ke arah saya. Saya pun pandang belakang. Dia nampak ke? Saya kata, oh, powernya orang Arab ni nampak syaitan. Saya pun pandang belakang, waktu saya cakap dengan rumah, hebat yang orang Arab kan, boleh nampak syaitan kat sini. Rumah saya pun mengiyakan benda tu. Betul, orang Arab memang senang nampak. Jadi saya pun minum lagi sekali, dia marah, syaitan, dia kata, syaitan. Lepas tu rumah saya pegang tangan saya, abang ni syaitan rasanya. Lepas tu saya pun tukar tangan dan minum tangan kanan. So benda ni sangat besar sebenarnya. Dia bukan perkara kecil. Dia kata syaitan tu adalah saya tau, bukan je syaitan yang dia nampak. So saya memang sangat kuat kiri. Jadi rentetan itulah saya banyak berubah. Saya cuba juga makan dengan tangan kanan. Saya cuba juga contoh tadi makan dengan tuan rumah dan sebagainya. Mungkin tak ada orang perasan, saya akan turunkan tangan kiri saya. Saya tak akan letak atas ni. Kalau tidak, saya akan betul. Terutama kalau guna sudu dan garfu lah. Perkara ini bukan perkara kecil. Bagi kita sebagai orang Islam, bukan perkara kecil. Ia mesti dibuat. Daripada bangun pagi, usap muka, baca doa, masuk tandas dengan kaki kiri dan sebagainya. Saya sangat suka tengok isteri saya sentiasa didik anak, menghidupkan benda tu. Ain masuk tandas kaki kiri, keluar tadi ketak kaki apa. So benda-benda tu saya rasa seronok sangat, benda-benda macam ni. Jadi mungkin ustaz boleh sambung kot, insyaAllah. Tak, saya nak tahu. Boleh cerita. Okay, sebenarnya sebelum kita let you explain a bit more, tahu tak turning point I think I've told you my turning point tentang sunnah Nabi ni bila. Because okay, all this while kita macam tak faham, I tak faham sangat lah, saya tak faham sangat tentang sunnah, tentang kepentingan menghidupkan dan juga dan apa tu fadilat di sebalik sunnah Nabi ni kan. Kita tahu kita dapat pahala, itu saja. Tapi bila saya dengar satu cerita yang diceritakan tentang pada ketika zaman Nabi Musa, di mana Nabi Musa masa ketika keluar berdakwah dan ada satu ia dah ditentang keras oleh Raja Fir'aun dan juga
apa orang panggil macam pengikut-pengikut mereka pada ketika itu, dan ada seorang yang Fir'aun actually appointed untuk pergi dan juga mengejek Nabi Musa ni, sebab Nabi Musa memang ada masalah, bukan ada masalah, dari segi macam dari gagak, maksudnya dari segi pertuturan. Jadi hamba Allah ini ni, pengikut Fir'aun ni, pergi dan kerja dia hanya mengejek Nabi Musa. Sampaikan kalau dekat pasar tu dia pergi, dia akan tiap kali Nabi Musa berdakwah, dia akan mengejek dan macam memalukan dia lah. Dan pada ketika Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan pengikut dia, dikatakan hamba Allah yang ini ni, yang mengejek ni, yang mengikut setiap apa yang dikata, yang pertuturan yang gagap sebagainya, dia diselamatkan. Dan apabila Nabi Musa bertanyakan kenapa dia diselamatkan sedangkan dia menyakiti aku, tapi dia kata aku malu untuk menyiksa orang ini yang mengikutimu, maksudnya mimic that this person mimic Nabi Musa, sehingga kan Allah tak nak menyiksa dia. That's how big actually when you mimic your Rasul, your Prophet. So itu untuk Nabi Musa. I mean, what about Rasulullah? Macam, I think every little things yang kita tengok tadi, yang ke kiri, ke tengok langit senyum, ke basuh tangan, semua tu, we really have to take that seriously actually. It's not, sebenarnya it's not an option. Yeah. Baik, saya nak tambah sikit cerita abang ni. Yang dikata dia nampak syaitan tu kan, sebenarnya memang ada, bukanlah hadis tapi dia riwayat yang agak kuat, kata-kata ulama mengatakan asyaitan yakulu wa yashrabu bishimal, syaitan ni dia makan dan minum dengan tangan kiri. Walaupun abang kuat tangan kiri, rasanya dah kuat balik tangan kanan dah ni, insyaAllah kan, alhamdulillah. Jadi apa-apa sekalipun, walaupun sekecil-kecil perkara, kita kena ingat banyak perkara yang telah ditakdirkan dalam hidup kita. Ada benda-benda yang telah ditakdirkan, tetapi kemungkinan kerana amalan-amalan sunnah kita yang kecil-kecil ini mengubahnya menjadi satu benda yang, kepada satu perkara yang khair, pada perkara yang baik. Contohlah kata dia masuk rumah dia, sebelum ni dia tak pernah beri salam, ataupun dia masuk rumah dia dengan kaki kiri dan dia tidak memberi salam. Tetapi selepas dia memberi salam, yang pertama ada hadis berkenaan perkara ini, sesiapa yang memberi salam masuk dalam rumah walaupun tidak ada orang dalam rumah, maka syaitan akan lari berkeluaran, keluar daripada rumah dia, dan dia sendiri membawa rahmat, memberhentikan syaitan di depan rumah dia. Jadi sebab tu bila tidak ada sunnah dalam kehidupan kita, mulalah kita persoal macam-macam, tak tenang, tengok isteri tak cantik, rasa macam makanan tak sedap, rumah nampak kelam dan sebagainya. Mungkin juga daripada perkara-perkara sekecil ni. Kita bangun pagi, apa benda perkara kita buat dulu nak tanya orang yang berada di sini? Alhamdulillah, bagus aja. Yang lain? Abang? Sama eh? Yang lain? Orang buat apa? Saya pernah pergi satu camp, ustaz pun kadang ni juga, teruk juga, bukan kata bagus sangat pun, sama aja kita. Tapi pengalaman saya, atau pengalaman semua, pernah tidur dengan kawan-kawan, pernah pergi camp ke motivasi dia, camp motivasi sekalipun, bangun pagi cari handphone dulu. Siapa mesej? Itu dulu. Ataupun cari benda-benda yang duniawi dulu. Sedangkan ada banyak fadilat apabila kita memulakan hari kita dengan perkataan Allah SWT. Sebab itulah ada doa. Masa ada doa bangun tidur? Doa bangun tidur? Macam mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu bercerita tiap pagi. Kita kata terima kasih Allah bagi aku hidup, bagi aku mati, dan hidupkan aku pada pagi ini dengan berkat. Kita minta hari-hari. Kalau pagi-pagi yang mana yang tengah apa? Ada yalah, abang dah kahwin kan. Orang yang tengah hangat-hangat bercinta tu telefon dulu. Tapi itu cara yang tidak benar. Cara yang sebaiknya adalah ucap alhamdulillah paling-paling kurang. Kalau tak boleh nak baca doa, ucap alhamdulillah. Nisai pagi kita akan berubah berkat dia, insyaAllah. Bermula daripada pagi hari tadi. Betul kan? Macam abang kata. I try that. I cuba dalam negeri. Mula-mula kita bangun tidur, kita nak buka umur rumah bayar. Kita buka umur rumah bayar. So, when I wanted to start that habit,
Memang macam berat dia mula nak buka, tapi after a while, dia menjadi biasa. Jadi begitulah hari-hari kita, seharian kita mesti mulakan dengan Alhamdulillah, paling-paling kurang. Jadi definisi sunnah, macam kita sebut tadi, sunnah ini bukan satu perkara yang pilihan untuk kita buat sebenarnya. Tetapi Nabi SAW dan berkat kepada keringanan, dia kata tak apalah, kalau buat dapat pahala, tak buat pun tak ada masalah. Tapi sebenarnya bukan begitu pandangan sesetengah ulama. Kena buat. Kalau tak nak isi, nak isi apa dalam hidup kita kalau tak ada sunnah? Nak isi apa? Baca kitab ataupun adakan majlis ilmu bersama dengan keluarga dan anak-anak juga sunnah. Kalau tak buat, buat apa pagi-pagi lepas subuh nak tanya? Main awak ke apa lepas subuh? Jogging? Wow, lepas subuh jogging terus. Okay. Mungkin juga satu aktiviti yang baik. Tapi kita tidaklah jogging hari-hari. Kau ada orang jogging hari-hari? Ada juga. Tak ada lah kan? Jadi benda-benda sunnah yang dilakukan bukan sahaja menyelamatkan diri anda, tapi menyelamatkan bi'ah, menghidupkan suasana yang baru dalam kehidupan. Secara langsung memberi keberkatan dalam hidup, kerana kita membuat satu perkara yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kat rumah nak tanya pagi-pagi kena ada mesyuarat lepas sembahyang kan? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita buat? Yang pertama kita zikir pagi. Ada setengah-setengah orang kata tak payah zikir, zikir sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Sebenarnya itu bukan cara yang terbaik. Kerana dalam hadis Nabi SAW yang juga sahih Nabi sebut, man salat subah fi jama'atin, sesiapa yang salat subuh berjemaah, summa ka'ada yazkurullah, kemudian dia mengadakan zikir ataupun dia buat zikir, nescaya ini adalah sunnah yang diberkati oleh Allah. Dan kemudian summa salat raka'atain, kemudian dia salat dua raka'at, kanat selahu keajri umrah wahaj, tamah. Nabi kata sesiapa yang dia solat, dia zikir, dia solat subuh berjemaah, syarat dia kena solat subuh berjemaah, lepas tu dia zikir, zikirlah apa-apa zikir yang paling baik, nanti Hajah boleh kongsi satu zikir yang baik, dan yang terakhir sekali dia solat dua rakaat, biasanya waktu syuruk orang panggil kan, syuruk kan, pukul apa syuruk ni, dua angguk-angguk tahu lah syuruk apa. Anggok-anggok. Okay. Maksudnya syuruk ni waktu naiknya sikit matahari kan? Maksudnya fajar kedua dia panggil. Jadi bila naiknya matahari tu, kalau kita tidak solat jumaah, kita akan jadi solat sunat duha. Tapi kalau kita solat subuh berjemaah, biasanya orang solat subuh berjemaah ni di mana? Di masjid lah biasanya. Sebab tu kita disuruh untuk buat solat sunat syuruk di masjid. Jadi bila kita zikir dan kita solat subuh, zikir dan kemudian kita solat dua rakaat, Allah SWT memberi pahala tu kal haji wal umrah, seperti pahala haji dan umrah. Nabi sebut tiga kali, tamah, sempurna. Nah, jadi ini satu sunnah, kat mana lagi nak dapat pahala setinggi ni? Kan ada benda lain, jogging boleh dapat ke pahala seperti umrah dan haji? Bukan kita menafikan jogging, tu kena buat. Kan? Tak boleh juga, tak sihat. Tapi beri priority kepada amalan-amalan sunnah dalam hidup kita. Tak elok juga kalau orang Islam ni gemuk. Tak boleh juga. Kerana Rasulullah sepanjang hidup dia, bukan cakap ke abang ni. Hai, bergerak sungguh. Tak, bukan nak bagi terasa. Saya tak ada. Abang aku bukan gemuk sangat pun. Okey-okey je. Comel-comel gitu. Baik. Jadi bila badan kita ni, Nabi SAW banyak dalam kehidupannya. Umurnya antara belas-belas dan puluh-puluhan tahun. Sehinggalah di akhir hidup dia tu ada mungkin dia berisi sikit lah. Dia disebut dalam Syama'il Muhammad. Tetapi majoriti hidup dia, dia berada dalam keadaan yang tegap tubuh dia. Handsome wajah dia. Jaganya, rapinya pakaian dia. Nabi dia, kalau kita dengar Nabi Yusuf, bila orang perempuan lalu, bila dia lalu, yang potong bawang, potong tangan sekali, Nabi SAW lebih lagi daripada itu. Tak tahulah kalau dia ada hari ini, semua orang terpegun. Dan mungkin kita juga akan mudah menerima ilmu agama itu secara langsung. Kan hari ini kalau ada orang yang, orang handsome ni hebat lah. Kita tengok Habib-Habib kan, Habib Ali, handsome. Dia bercakap sedap, kita tengok pun tenang. Bagaimanakah Rasulullah SAW lebih lagi lah daripada itu kan? Okay, kita sambung ke soalan kedua.
Okey, saya tahu tentang sempena Maulid Rasul ni kita nak mengupas tentang sunnah-sunnah, tapi kita punya tajuk adalah pesanan Rasulullah SAW kepada para wanita. So mungkin kita boleh sentuh sikit beberapa pesanan penting yang kita nak bincangkan, then only we go to all the sunnah yang kita nak highlight, can we? Okay, then I need you to start that. Okay, baik, sunnah kepada wanita. Pesanan. Pesanan, sunnah bolehlah kan. Sunnah ni adalah apa-apa yang sahaja perbuatan, perlakuan dan juga tacit approval. Maksudnya yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ada sunnah-sunnah yang bukan dilakukan oleh Rasulullah pun ada, tapi dipanggil sunnah. Siapa dia? Siapa yang dikategorikan apabila dia melakukan satu perkara dikira sebagai sunnah? Ha. Siapa antara manusia ataupun antara pemimpin yang mana bila dia buat dikirakan sebagai sunnah juga? Siapa dia? Ha, sahabat, betul? Siapa dia? Sahabat mana? Ha, betul? Betul? Ha, ada orang boleh jawab. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alayha bin nawajiz." Nabi kata, kamu kena ikut sunnah aku. Sunnah khulafa'ir rasyidin yang telah diberikan hidayat oleh Allah kepada kamu. Addu 'alayha bin nawajiz. Kamu gigit dengan gigitan ham. Kita kalau nak kekeh orang, kita kekeh kudepan. Nak ikut kuat ni. Ha, kita nak gigit ayam kan? Kita gigit kat tepi. Sebab gigi yang paling kuat ada doktor kat sini. Ada? Medical doctor. Ini doktor PhD. Dia gigit. Gigi yang paling kuat adalah gigi garham. Ha, abang tahu juga kan? Suka makan eh? Tak ada lah. Okay. Baik. Sunnah yang disebut, yang dilakukan oleh Khulafa Rashidin. Siapa dia? Empat orang. Siapa dia Khulafa Rashidin? Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Jadi mereka-mereka ini kalau dia buat satu perkara, dia juga dikirakan sebagai sunnah. Sebab tu ada, ini disebut antara perkataan yang Sayyidina Umar suka sebut. Dia kata, "Kulil haq walau kana murran." Kamu kata yang benar walaupun ianya pahit. Ha. Sekolah agama ke dulu, abang? Ha, satu bijak lah. Okay. Baik, kita masuk pada topik kita. Bila kita sebut sunnah kepada orang perempuan ataupun perkataan, pesanan yang disediakan kepada perempuan, banyaknya perempuan ini disuruh berada di dalam rumahnya. Kebanyakannya. Dan Al-Quran juga menyebut, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ نَوَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ. Dan apa ni? Dan beradalah orang perempuan itu di mana? بُيُوتِكُمْ. Buyut dia apa? Buyut bait, al-manzil, rumah. Maka perempuan ni banyak dipesan oleh Al-Quran sendiri, bahkan dipesan oleh Allah dan dipesan oleh Rasulullah supaya berada di rumah. Ha, tapi kalau dia belum berkahwin ataupun dia belum ada apa-apa, maka bolehlah dia mencari membantu keluarga dia. Kerana ada ayat, ada hadis ataupun ayat Quran yang menyebut tentang ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jaga ni juga bermaksud memberi bantuan kepada mak ayah kita. Contohlah mak ayah kita uzur, lepas tu kita kata, ah, aku apa, tak boleh keluar rumah, tak mau keluar rumah sebab agama tak bagi. Bukan begitu. Ada cara-cara yang disuruh selepas statusnya berubah ataupun keredaan dan juga yang memberi berkat tu berubah dalam kehidupan dia. Baik, antara hadis yang masyhur Nabi SAW sebut, Nabi kata, "Iza sallati mar'atu khamsaha وصومت شهرها وأطاعت زوجها وحافظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أبواب ما شئت أو كما قال." مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم sebut tentang wanita. Nabi kata, "Iza sallat al-mar'atu khamsaha." Jika orang perempuan ni solat 5 waktu cukup. "Wasawmat shahraha." Dia puasa dengan penuh. Memanglah puasa, kebanyakan wanita tak bolehlah puasa penuh pada bulan Ramadan, betul tak? Sebab dia ada datang bulan. Tetapi kalau mereka usaha, wasawmat syahra wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suami dia. Dan yang terakhir, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluan dia. Dalam erti kata yang lain, dia menjaga maruah diri dia. Nabi bagi tahu, pilihlah.
udkhulu min abwabil jannati ma syi'ta. Atau kama qala. Kamu pilih mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Empat benda. Untuk wanita, kita hari ni orang lelaki jarang sekali nak boleh pilih masuk syurga daripada mana-mana pintu, jarang. Orang perempuan boleh dengan mengamalkan empat perkara ni sahaja. Duduk rumah, taat suami. Sebab apa? Sebenarnya orang perempuan disuruh ataupun diberikan ganjaran sebegitu tinggi dengan perkara-perkara ni. Kenapa? Bukan mudah. Temptation untuk orang perempuan di zaman ini nak keluar rumah. Hai, tengok kawan-kawan lain pergi lepak kat apa hipster cafe ke apa, kita nak keluar juga. Nak ambil gambar yang comel-comelnya. Perempuan ni suka kepada kecantikan. Inna Allah jamil, yuhibbu jamal. Dia suka tunjuk dia ni comel. Walaupun kadang-kadang tengok depan-depan tak comel mana pun, tapi dia suka untuk pamerkan diri dia sebagai cantik kerana itulah nilai diri dia. Dan bila duduk di rumah, doktor ada ni, ada soalan. Doktor pas soalan kat saya hari ni, ni bukan orang biasa ni. Okey. Soalan daripada Jadi bila orang perempuan nak puasa penuh pun susah. Mak kita masa dia datang bulan, dia masak dah untuk kita masa bulan puasa? Masak. Dia penat orang perempuan ni. Time bulan Ramadan, lepas tu time dia ganti puasa pun dia masak juga untuk keluarga dia kat rumah. Disediakan. Lepas tu layan anak-anak lagi. Sahur lagi, kejut di pagi hari. Bukan satu benda yang mudah. Orang lelaki balik tidur terus. Abang kerja kuat kan, balik mesti penat hari nak tidur kan. Orang perempuan di rumah, bila dia mengamalkan kehidupan sunnah, dia juga lebih penat, kemungkinan lebih daripada lelaki. Masak bukan semua orang boleh masak. Hari ni seorang isteri masak kepada suami dia, kepada anak-anak dia, keberkatan keluarga akan muncul. Sebab Nabi SAW kebanyakan hidup dia makan oleh isteri-isteri beliau. Masakan tu. وَصَوْمَتْ شَعْرَهَا وَأَطَعَتْ زَوْجَهَا وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا. Dia jaga kemuliaan diri dia. Dia jaga maruah diri dia. Bukan satu perkara yang mudah juga. Kan kadang-kadang ada sepupu-sepupu kita datang rumah, ataupun mahram yang bukan mahram datang ke rumah. Tak boleh kita dedahkan aurat sebenar-benarnya. Tetapi dia pakai juga tudung dalam rumah. Mak buat pula kawan kita. Abang dulu ada bawa-bawa kawan-kawan lelaki masa muda-muda kat rumah. Siapa yang masak selalu untuk tamu lagi? Mak. Bukan mudah untuk seorang ibu menjalankan tanggungjawab dia. Sebab tu kalau dia jalankan dengan sepenuh-penuhnya, menjalankan dengan penuh amanah, Allah bagi dia pilih, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Tinggi sungguh nilai seorang wanita apabila dia berlandaskan hidup dia pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak tanya, perhiasan rumah ni banyak perhiasan ni, cantik sofanya, cantik. Tapi dalam banyak-banyak perhiasan, apakah perhiasan yang paling soleh ataupun paling menarik yang Allah sediakan di dunia ini? Wanita soleha. Betul tak? Hadis dia apa? Baca sikit tak? Betul lah tu, sahaja saya menggurau. Baik. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata, ad-dunya mata'. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata' al-mar'atu soleha. Dan sebaik-baik perhiasan yang pernah aku cipta, yang pernah ada di dunia ini adalah perempuan yang soleh. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mana yang diberikan hidayah, yang mana diberikan kepahaman dan keinginan kepada agama, mereka ini bukan sahaja wanita yang baik di sisi Allah, tetapi mereka adalah orang yang telah disebut dalam hadis sebagai wanita tercantik di dalam dunia ini. Bahkan ada dalam riwayat yang lain menyatakan, perempuan yang soleha akan lebih cantik daripada bidadari dalam syurga. Nanti awak tambah kan? Nampak nak jadi bidadari nampak kan? Jadi maksudnya di sini, setiap mereka yang mana yang melaksanakan perintah Allah secara total, secara menyeluruh, maka kehidupan dia bukan saja di dunia diberkati, di akhirat juga dia diberkati. Dan diangkat dengan darjat dia lebih mulia daripada malaikat. Orang-orang yang manusia yang baik ini, mereka lebih mulia dan lebih tinggi darjat dia daripada malaikat. Sebab tu kalau kawan-kawan kita gurau gitu, kau ni macam malaikat lah Ryan. Boleh nak gurau ni, tak ada masalah. Sebab memang betul kan orang tu baik, memang darjat dia lebih tinggi daripada malaikat. Sebab apa darjat lebih tinggi daripada malaikat? Malaikat tak ada?
Okey, logik. Tapi antara explanation yang lain, malaikat tidak buat pilihan. Malaikat tak ada buat pilihan. Kalau Allah kata, kamu berzikir kepada aku, daripada mula dia dicipta sampailah pengakhiran kehidupan dia, dia sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Manusia, kalau hari ini dia pilih untuk buat satu perkara yang mungkar, dia boleh buat. Kalau hari ini dia pilih untuk tidak dekat dengan agama, dia boleh buat. Tetapi kalau dia memilih untuk dekat dengan agama, wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah SWT sentiasa dekat dengan hamba-hamba yang ingin dekatkan diri dia kepada Allah SWT. Jadi oleh sebab yang demikian, wanita terutamanya kalau dia rapat dengan Allah, dia tahu dia buat ni, dia fikir untuk urusan ataupun kelebihan akhirat dia, maka dia diangkat darjatnya begitu tinggi seperti mana tingginya darjat-darjat lebih daripada malaikat yang ada. Baik, itu dua hadis. Ada lagi hadis yang nak kongsi tentang perempuan ni? Ada ke? Ah, okey, awak explain tu. Boleh. Okey, sila. Tadi Ustaz Zahrian cakap tentang wanita suka kecantikan. Memanglah sekarang ni kita, it's all about beauty. Semua nak cantik. Pantang ada produk cantik, semua akan beli. Because memang itulah lumrah kita. Kita perempuan nak cantik. Apatah lagi macam bila saya sendiri nak tutup wajah saya dengan nikah ni pun bukan satu perkara yang mudah. Pertama kali terfikir tentang nikah ni pun bukan, I never thought that I would do this. Tak pernah terfikirlah yang saya akan buat. Jadi bila kita faham dan saya tahu ganjaran dan juga apa yang akan diperoleh, maka saya korbankan apa yang saya paling suka, itu tentang kecantikan. So dikatakan, dia tadi sambung sikit tentang isteri solehah, wanita syurga ni. Dia kata, tidak kira bagaimana rupa seseorang wanita itu, jika dia buat apa yang Ustaz Haris cakap tadi tu. Dia kata empat benda, which is menunaikan solat, puasa bulan Ramadan, taat suami, juga menjaga kehormatan, maka mereka ini adalah jauh lebih cantik, wanita syurga ataupun wanita di dunia ini jauh lebih cantik daripada Hurul Ain, iaitu bidadari-bidadari syurga. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani, hadrat ada disebutkan oleh hadrat Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan, dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, wanita dunia atau Hurul Ain yang lebih utama atau lebih cantik? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia kata, wanita dunia ataupun isteri solehah ini jauh lebih cantik daripada Hurul Ain, bidadari syurga. Dan bila hadrat Ummu Salamah tanya, kenapa? Rasulullah menjawab, mereka jauh lebih cantik daripada Hurul Ain kerana solat mereka, puasa mereka dan ibadah mereka kepada Allah SWT. Dan Allah menutupi wajah mereka dengan cahaya. Dan kecantikan seseorang yang beralaskan cahaya Allah ni tidak boleh digambarkan dengan akal fikiran. Dan ini tidak, kurniaan cahaya ini tidak diberikan kepada Hurul Ain, dan ia hanya khas ataupun eksklusif kepada wanita dunia sahaja ataupun isteri solehah, isteri ataupun wanita syurga sahaja. Dan kalau there's another one I read actually, kebanyakan dalam A Gift for a Muslim Bride, dia kata Imam Ibn Qayyim dalam dia menyebut dalam sebuah hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dia cakap, dia menyebut, dia kata, apabila seorang lelaki beristerikan Hurul Ain, bila seorang lelaki beristerikan bidadari syurga, maka pada ketika itu datang seorang wanita lain yang kecantikannya boleh mampu membuatkan seorang raja melupakan wanita-wanita lainnya. Macam tu sekali lagi cantik. And then dia kata, dan wanita itu adalah isterinya ketika di dunia. Dan itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada wanita solehah ataupun isteri solehah, jauh lebih cantik berbanding ataupun menjadi ratu kepada Hurul Ain, ratu kepada bidadari-bidadari syurga. Dan dia menjelaskan lagi, dia kata, pernahkah seorang raja ataupun bolehkah seorang raja memikirkan tentang bidadari, para bidadari di hadapan ratunya? Of course not. Dia ada ratu, kenapa nak fikir tentang bidadari? Ratu way beautiful dan ataupun lebih tinggi taraf daripada bidadari. Dia kata itu kerana Allah menggunakan 70 kali ganda kecantikan luar biasa kepada isteri solehah, wanita syurga, berbanding Hurul Ain ataupun bidadari syurga. Dan dia sambung sikit bawah, dia kata, bila ditanyakan kenapa, dia kata kerana wanita-wanita syurga ini
berbanding dengan huruf lain, mereka melalui kesusahan sewaktu di dunia dalam memperjuangkan di jalan Allah dan juga menunaikan kewajipan yang disyariatkan. That's why wanita kita, kalau kita korban dekat pada hari ini, ketika ini dunia kita ikut apa yang disyariatkan, we sacrifice this and that for the sake of ganjaran yang kita akan dapat nanti. I think bila kita faham dan benda tu masuk dalam jiwa, meresap dalam hati, we would sacrifice anything and everything because we want that. Of course, kita nak kecantikan yang 70 kali ganda luar biasa lebih daripada widadari syurga tu, because we know that whatever that we have now, mungkin yalah, kita akan as we age, benda tu kecantikan tak kekal, dan hari ni kita cantik, mungkin in 10 years time this thing will go off. Dan if we sacrifice this today, we will get a better reward in akhirat, insyaAllah. Terus, pada Ustaz. Okay. Sekarang kita, tadi kita dah dengar bagus . Lufa punya rujukan tu bagus. Dan disebut pada kitab-kitab pun, kitab yang bagus dia rujuk, boleh untuk yang mana yang nak check, boleh check benda ni. Bagus untuk kita sama-sama mentala'ah, mencari. Ada satu hadis lagi yang masyhur. Biasa kalau suami isteri ada masalah, hadis ni lah diguna. Okay. Senjata dia. Nabi SAW sebut, Lau kunta amaran ahadan antas judali ahadin. Nak sambung kan? Boleh. Sambung. La amartu antas judali zawjiha. Betul. Jadi hadis ini Nabi SAW sebut, Lau kunta amiran ahadan antas judali an yasjudali ahadin. Kalaulah boleh, aku menyuruh seseorang itu sujud kepada seseorang yang lain. La amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Akan aku suruh seorang isteri, seorang perempuan sujud kepada suami dia. Ini tingginya martabat apabila seseorang itu mentaati suami dia. Bukan saja dia menjadi satu perintah, dia jadi wajib. Contoh kata, katakanlah Umairah kahwin nanti ada suami kan. Suami kata, awak malam pukul 10 awak tak boleh main telefon depan saya. Kalau awak main telefon menjadi haram depannya. Asal perintah tu tak ada pun dalam Al-Quran, ada kan sebut dalam hadis, siapa main handphone pukul 10 kena laknat, tak ada. Tapi dia menjadi satu kewajipan ke atas perintah tu khusus kepada wanita tersebut, kerana suami dia suruh. Dan apabila seorang wanita ini duduk di rumah, orang akan persoal benda-benda ni, especially this 21st century whereby all the women out there, ataupun banyak wanita yang bekerja hari ni, mereka akan mengatakan, oh, saya kalau tak kerja, saya tak boleh ke rumah ni, rasa tak sempurna, kita biasa duduk di luar bersembang. Bukanlah kata itu satu perkara yang salah, tetapi Islam menganjurkan. Kerana apabila seseorang itu, orang lelaki itu keluar dengan niat, dia keluar cari nafkah untuk isteri dan anak-anak dia, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyediakan rezeki untuk dia. Dalam ayat Quran, Allah SWT berfirman, Allah kata, Ya ayyuhan nas, kulu fil ardi min halalan tayyiban. Wahai manusia, carilah rezeki yang halal di dunia ini. Manusia ni maksudnya apa? Tak kira lah dia orang Islam ke, dia bukan Islam ke, cari yang halal itu wajib. Jadi akan ada keberkatan bila orang cari yang halal. Tetapi bila orang itu beriman, bila orang itu mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT bagi satu ayat yang lain pula. Dia kata, Ya ayuhan ladina amanu, kulu fil ardi min halalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayuhan ladina amanu, kulu mimma radaknakum min halalan tayyiban. Salah baca tu. Tapi mafhum ayat Quran tu bermaksud, wahai orang yang beriman, jika kalau kamu keluar untuk mencari rezeki, aku yang menyediakan rezeki untuk kamu. Dia berbeza dengan ayat yang tadi tu, kita keluar cari rezeki yang halal. Tetapi kalau orang itu beriman, dia keluar cari rezeki, Allah yang sediakan rezeki untuk dia. Beza lah? Beza. Kakak tak faham tak? Tak faham? Baik, saya ulang sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu.
Okay. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, untuk orang yang beriman apabila dia keluar mencari rezeki. Allah kata, ya ayuhalladzina amanu kulu fil ardi kulu mimma tayyibati ma razaqnakum. Kamu makan daripada apa yang aku sediakan untuk kamu. Maksudnya dia keluar, dah ada disedia. Kamu rezeki kamu yang ni, yang ni. Ada orang dia keluar, dia cari rezeki. Kau contoh dia buat bisnes ni tak jadi. Buat bisnes ni tak jadi. Maksudnya ini bukan rezeki dia. Sebab dia yang mencari. Manusia dia mencari. Orang beriman, aku sediakan. Mungkin ada orang 10 tahun usahakan bisnes. Orang beriman usahakan setahun. Jadi lebih baik daripada 10 tahun. Faham? Itulah yang dimaksudkan apabila seseorang itu beribadat ataupun mencari rezeki mengikut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beza. Sebab tu kita kena jadi orang beriman. Dia mudahkan hidup kita. Siapa yang mudahkan hidup kita? Allah. Sebab tu dalam satu doa kita baca hari-hari, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslihli sya'ni kullahu ya Allah wala takilni ila nafsi tarfat ain ataupun wala takilni ila nafsi fa'ajashtu anha. Nabi kata Ali Zainal Abidin ni keturunan Nabi. Nabi dia kata kalau dia baca doa ni kata wala takilni ila nafsi fa'ajashtu anha. Maksudnya ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan. Ni pun juga satu sunnah kalau kita baca ni, Nabi ajar ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha menghidupkan yang tidak pernah akan mati, ya qayyum yang maha menguruskan. Doa ni menyempurnakan setiap perkara dalam hidup kita. Ya qayyum, wahai Tuhan yang menguruskan, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu bantulah aku ya Allah. Aslihli sya'ni kullah, perbaikilah setiap urusan aku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangan engkau serahkan diri aku kepada aku walaupun sekelip mata. Ali Zainal Abidin kata wala takilni ila nafsi fa'ajashtu anha ya Allah, jangan engkau serahkan diri aku kepada aku, niscaya aku tidak mampu menguruskan diri aku. Kadang-kadang kita dalam hidup kita rasa kita boleh buat benda ni dengan kemampuan kita. Ada kadang-kadang kita kata, kita rasa, oh, aku boleh buat ni. Eh, aku ni siapa? Kudrat yang diberikan kepada awak ni siapa yang memberi? Ada seorang saya pernah kenal, dia seorang penceramah yang baik. Bagus percakapan dia, hebat tutur kata dia. Ada sekali dia terlalu bangga, mungkin dia rasa dia hebat sangat. Lepas tu dia kata, ah, setakat nak ceramah macam ni, sekejap aku boleh buat. Tergagap-gagap dia dalam ucapan dia kerana tidak ada penyerahan jiwa dia kepada Allah SWT. Mungkin juga ada orang dalam bisnes dia rasa dia pakar, aku hebat, aku jutawan dalam bisnes ni, tapi dengan keyakinan dia sendiri merosakkan diri dia. Orang putih kata be confident with yourself, betul tak? Tapi sebenarnya yang lebih tepat daripada itu, be confident with Allah and within yourself. Apa yang Allah sediakan pada diri kamu, kamu bertawakal kepada Allah. Sebab tu kita keluar rumah, kita baca apa? Bismillahi tawakkal Tuhan Allah. Semoga Allah SWT, kita bertawakal, semoga Allah SWT bantu dan urus setiap urusan kita. Baik, okey. Nak terus jawab soalan? Apa nak tanya soalan ni? Boleh tak? Baik, alhamdulillah kita ada beberapa orang yang bertanyakan soalan dekat kita punya live. Alhamdulillah dah kita sudah lagi 4-5 minit lagi. InsyaAllah mudah-mudahan. So Asmah Yaakob bertanya, boleh tak Lofa kongsikan doa yang Lofa amalkan yang menyebabkan Allah memudahkan hidup kita, hidup Lofa? Itu yang pertama. Soalan kepada Ustaz Haris, kalau kita hanya mampu lakukan dua sunnah sahaja, adakah Nabi masih anggap kita saudara baginda? Allahuakbar. Kalau wanita itu terpaksa keluar cari rezeki bagaimana? Ni sudah dijawab sebentar tadi. So ada dua soalan tadi, so saya serahkan kepada Cik Lofa dulu. Doa yang saya amalkan yang menyebabkan Allah mudahkan kehidupan. Banyak doa yang boleh mudahkan urusan ni. Tapi yang salah satunya yang baru Ustaz Haris kongsikan tu, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala ta'thuni ila nafsi tarfat ain. Maksud pernah cakap tadi, itu satu yang saya akan baca. Satu lagi yang senang disebutlah, maksudnya tak bermaksud kita tunggu semayang solat habis dekat tiga sejarah baru baca, tak. This could be uttered anywhere and everywhere, dalam kereta, tengah
berjalan, bangun nak makan. And whenever you think of your problem, whenever you think of masalah-masalah dunia ni, then you boleh recite this doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ha, itu. Ya Allah, tidak apa yang mudah kecuali apa yang kau mudahkan, dan kau jadikan kesusahan dan kau boleh jadikan kesusahan itu mudah apabila kau inginkan. Dan satu lagi yang saya baru hafal juga ni, ada yang share dekat Instagram, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akhlifli wa akhlifli khairun minha. Itu pun satu doa yang cukup bagus, doa Ummu Salamah, yang mana kita dalam kehidupan ni sentiasa banyak masalah dan juga musibah. Kadang macam muka saya sekarang pun tengah ada jerawat sikit-sikit. So itu pun saya baca juga, sekecil-kecil benda. So supaya Allah reward us dengan musibah ataupun dengan ujian yang Allah kasihkan. Contoh macam dengan apa yang dia kurniakan, dengan apa yang dia uji kita ni, bagi pahala daripada kesabaran, penyerahan kita kepada Allah. Jadi berikan aku pahala di atas musibah aku ini, dan gantikanlah musibah ini dengan benda yang lebih baik. Ha, mungkin depan ni kau lebih cantik ke kan, tapi tak ada siapa boleh tengok. Okay, itu lah sikit banyak. Okay, mampu lakukan dua sunnah saya. Baik, sebelum saya nak betulkan tadi ayat Quran tu, saya terlupa. Biasalah, kita manusia ni ada benda sikit-sikit terlupa. Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Jadi, wahai orang yang beriman, kalau kamu keluar cari rezeki, aku yang sediakan rezeki untuk kamu. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibat, daripada tayyib, benda-benda yang baik. Rezeki yang halal tadi, halal sahaja je. Yang ini rezeki yang tayyib, yang mana yang baik, Allah rezeki yang Allah kurniakan kepada hamba-hamba mereka yang taat perintah Allah SWT. Baik, dua sunnah saja, eh? Kita mampu lakukan dua sunnah saja. Adakah Nabi masih anggap kita sebagai saudara? Sebenarnya mungkin yang bertanya ni pun tak perasan, banyak daripada hari dia mulakan hari dia dan dia tidur tu, ia banyak sunnah yang berlaku. Contoh, cuma tak tahu. Macam contoh mandi. Mandi ni sebenarnya adalah sunnah. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW mandi pada hari-hari yang dimulakan, pada hari-hari yang dimulakan lah, maksudnya hari-hari dia nak pergi kerja, hari dia nak berdakwah, dia juga bersih dan dia mandi. Jadi niat untuk kita masuk tandas ni bukan saja kita pergi buka air mandi, itu tidak. Niatlah aku menghidupkan sunnah, ikut mandi ni supaya aku boleh ikut menghidupkan agama. Kalau ustaz bau masam, busuk lagi, kotor lagi pakaian dia, adakah orang-orang nak dengar dekat dia? Adakah orang akan dekat dengan dia? Sedangkan Rasulullah pakai minyak wangi, orang lelaki pakai minyak wangi pun sunnah. Senyum pun sunnah. Jalan tidak mendongak ke langit pun bukan sunnah. Mungkin mesti pernah senyum yang bertanya ni, kan? Jadi jalan mendongak ke langit tu adalah ciri yang tidak baik. Maka Nabi tidak mendongakkan muka dia ke langit. Dia jalan dengan penuh tawaduk pun sunnah. Cakap falyakul khair, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik ataupun diam pun sunnah. Kalau kata kita tengah bercakap dengan orang, kita kata dia ni mengarut ni, kalau aku cakap lagi boleh balah, diam, sunnah. Kalau kita boleh beri nasihat macam kita buat hari ni, dan sesiapa saja di luar sana yang nak buat, cakap benda-benda yang positif, benda-benda yang baik, sunnah. Niatkan. Sebab tu dalam hadis kitab 40 Bukhari Muslim tu, hadis Arba'in tu, menyatakan hadis yang berkenaan dengan inna ma'amalu bin niat itu adalah sebahagian besar daripada agama, bahkan 1/3 daripada agama. Kerana bila dia niat, dapat pahala. Kalau dia tak niat, tak dapat pahala. Makan berapa kali berapa kali anda kita makan sehari-hari ni? Mungkin 2 atau 3 kali, kan? 3 kali makan. Niat untuk apa? Niat ikut sunnah, maka dapat pahala. Dah berapa banyak sunnah dah tu? Mandi, makan, cakap yang baik, senyum, kan? Abang, saya minta maaf lah, eh? Saya tak ada niat nak bagi terasa pun. Jadi niat kita dalam kehidupan ni sebahagian besar niat. Tapi bukanlah maksud niat boleh menghalalkan cara. Ada orang kata, oh, saya buat ni duduk minum arak, tapi saya niat baik.
niat saya ikhlas untuk pamingkan air yang baik. Masalah tak boleh. Apa-apa niat mesti di selarikan dengan ma'ruf. Innama ta'atan 'ala al-ma'ruf, hanya sahaja ketaatan itu atas ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi orang yang bertanya, saya rasa awak pun dah jelas ni, daripada pagi awak bangun tu awak niat je nak hidupkan kehidupan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akhiri dengan satu cerita sikit. Kita ada sikit, ambil masa sikit. Saya akhiri satu cerita selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penangannya ataupun efeknya kepada Bilal bin Rabah. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertamanya disebutkan oleh sahabat-sahabat dia meninggal dunia, Sayyidina Umar Al-Khattab mengeluarkan pedang dia, dia kata, jangan siapa pun antara kamu yang cakap bahawa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Ada di antara mereka yang bila Rasulullah SAW baca satu ayat Quran yang biasa disebut tu, antaranya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama aku ini kepada kamu, maka ramai sahabat yang bergembira. Ramai yang bergembira kerana apa? Dah sempurna dah agama kita hari ini. Selama beberapa puluhan tahun, selama dakwah Rasulullah berjalan, inilah hari yang telah disempurnakan. Allah SWT kurniakan satu wahyu. Antara sahabat-sahabat yang diberikan ketakwilan ataupun kepahaman yang lebih, dia tahu bahawa ini adalah sampainya saat Rasulullah akan pergi. Maka yang bergembira-bergembira, yang menangis pun ada. Maksudnya dekat sini, bila agama itu dah sempurna, maka telah capai tujuan dan maksud hadirnya Rasulullah SAW. Maka ada di antara mereka yang menangis, dan ada antara mereka bergembira. Bergembira dululah, sebab tak fikir lagi tu, macam kita dapat satu berita, kita happy tu. Macam fikir-fikir balik, eh, kalau ni dah sempurna agama, habislah Rasulullah punya kehidupan. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ramai antara sahabat yang susah untuk menerima. Dan antaranya Sayyidina Umar mengeluarkan pedang dia, keluar dekat semua barisan mukminin, sahabat-sahabat yang lain, dia kata, jangan sesiapa yang menyebut tentang kewafatan Rasulullah, akan aku penggal leher-leher mereka. Sebab bila Rasulullah dah tak ada, kalau cerita itu sampai cepat kepada orang kafir, maka sudah menjadi satu berita yang gembira lah untuk dia. Sebab Rasulullah dah tak ada. Tetapi cerita yang lebih memberi impak kepada Bilal bin Rabah, bila Rasulullah ni meninggal, Bilal ni menangis hampir setiap hari. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia nak pergi solat, dia akan ketuk pintu Bilal. Dia ketuk, Bilal, mari kita sembahyang azan. Dan sepanjang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, kebanyakan yang dilaungkan azan adalah oleh Bilal. Maka Bilal mengazan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat bila dia azan, dia akan lihat kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia terlalu sedih, bila dia terlalu fikir, dia jalan, dia tengok ni, dia teringat, dia jalan, dia teringat, sampai ke tahap dia hampir menjadi tidak sioman, dia menjadi tidak boleh berfikir dan menghidupkan hidup dia seperti biasa, dia pun pergi daripada Mekah, dia pergi daripada Madinah, keluar dia daripada Madinah. Tapi dilantik oleh, kalau tak silap, daripada Sayyidina Abu Bakar melantik dia menjadi pemimpin di sebuah negara Islam yang lain. Lama kelamaan dia kembali okey, sedikit-sedikit dia okey. Dia mimpi satu malam, Rasulullah datang kat dia. Rasulullah kata dia, Rasulullah cakap kat dia, ya Bilal, kenapa lama kamu tidak menyebut nama aku? Kenapa lama kamu tidak melaungkan suara azan dengan nama aku? Kau menjauh aku, kau keluar daripada tempat kenangan kita sama-sama. Bilal bangun dengan teriak, yang mana teriak ini yang tidak pernah didengari oleh kaum Arab di ketika itu. Kuatnya nangis dia ni, sebab dia kata apa? Orang yang tiap-tiap kali pergi semayang, jemput, pegang tangan kadang-kadang, hari-hari buat benda tu, bila dia hilang, diangkatnya Bilal, darjat dia oleh sebab kerana asbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal menjadi seorang yang paling hina, orang hamba abdi yang hitam, tapi dimuliakan oleh agama menjadi syiar dalam agama. Azan ni syiar agama kita. Bila Bilal bangun dengan teriakan tu, Bilal pun mengambil keputusan untuk balik ke Madinah.
Lalu dia balik, dia pulang, dia tengok punca, bila dia sampai saja dah start dah bibit-bibit kenangan dia dengan Rasulullah di sini, di sini, di sini, di sekitar kota Madinah. Lalu bila dia setelah beberapa tahun disebutkan setelah beberapa puluh tahun lah, beberapa tahun, maka bila Bilal balik untuk azan, Bilal nak naik ke lembah ataupun nak naik ke tempat yang selalu diazan, di mana masih lagi di tempat yang sama, rumah Rasulullah pun masih lagi tempat yang sama, dan dia tengok muka Rasulullah masa dia nak azan, dia tengok saja tempat dia tu, dia nak naik tu, dia jatuh dan dia pingsan kerana teringatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila dia sedar kembali, dia lihat cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain, yang mana cucu Rasulullah yang paling dekat muka seperti mana Rasulullah adalah Hasan dan Husain. Lagi dah bila dia buka mata, dia tengok, ya Allah, muka kamu ni seperti, persis seperti Rasulullah SAW. Kaki kamu persis seperti Rasulullah SAW. Dia buka, dia tengok kaki, dia ingat Rasulullah ada balik. Menangis lagi diri dia. Dan dia tengok, dia nangis melihat Hasan dan Husain. Kemudian bila dia naik, dia nak naik ke atas dengan tangisan yang begitu tinggi, begitu kuat tangisan. Banyak riwayat cerita ni, tapi antara ini seperti seperti begitulah. Dia naik dan dia azan dengan laungan yang penuh dengan syahdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di azan tu, seluruh bandar dalam Madinah keluar melihat. Kerana masa Bilal azan, hanya pada Rasulullah SAW hidup. Jadi bila Bilal azan kembali, keluar habis semua orang melihat. Eh, Rasulullah ada balik ke ni? Bilal azan balik ni? Rasulullah hidup balik ke? Semua keluar. Sampailah kepada asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia tidak mampu untuk ungkapkan, dan air mata keluar dengan begitu dah. Sampailah dia diganti oleh sahabat yang lain untuk azan, sambung dengan azan tu. Jadi antara perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ni adalah akhlak yang begitu baik. Kita hari ni, orang yang kita akan nangis sebegitu kalau meninggalnya dunia adalah kemungkinan mak ataupun ayah kita. Ini orang luar yang mengangkat, yang memuliakan seseorang itu sehingga dia menangis, berteriakkan. Dalam riwayat menyebut, tidak pernah aku mendengar satu teriakan yang lebih kuat daripada teriakan Bilal bin Rabah apabila dia mimpi pada Rasulullah SAW. Jadi kalaulah Rasulullah ada sama kita dengan ini, antara nikmat yang besar ialah kita boleh tengok wajah beliau, boleh tengok didikan ataupun kepahaman. Hari ini ustaz-ustaz baca hadis pun kita dah terpegun. Ini kan pula Nabi SAW. Saya rasa sekadar itu saja. Banyakkan selawat lah, bukan hari Maulidur Rasul saja, hari-hari ke depan ini insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okay. Untuk kita tutup insyaAllah, ada beberapa minit lagi kita nak minta Jenderal Fah untuk bercakap tentang pertubuhan insyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Haris, kepada moderator kita untuk hari ini. Dan di akhir ni saya nak selitkan sikit. Ini adalah hasil usaha pertubuhan Kasih Nilofar. InsyaAllah di hadapan kita akan bawa banyak lagi perkongsian-perkongsian seperti ini. Mungkin lebih well prep lah. Ini sangat last minute, semalam tengah hari baru kita decide untuk program hari ini. Dan untuk anda semua yang belum tahu tentang pertubuhan Kasih Nilofar, kami dah pun secara official apa ni, berjalan pada bulan 6 pada tahun ini. Dan program pertama kami adalah program kurban. Dan kita ada buat juga di website kami tabung kecemasan COVID-19 untuk bantuan untuk Sabah. Kalau mereka yang memerlukan bantuan, kami ada sediakan platform tersebut. Dan kami juga ada infak masjid dan madrasah untuk kami salurkan kepada masjid-masjid merasa memerlukan pengubahsuaian dan juga keselesaan jemaah. Kami mencari wakil-wakil negeri ataupun sukarelawan negeri yang ingin menyertai pertubuhan Kasih Nilofar. Jadi mereka ini boleh hantarkan profil ataupun isi kemborang
dalam link yang akan kami sediakan sebentar lagi. Go to our IG story di Pertubuhan Kasih Nilofar Instagram. Swipe up, isi form tersebut. Mana-mana yang nak buat saham akhirat, nak sama-sama bantu dan juga bersama dengan Pertubuhan Kasih Nilofar di negeri Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Johor, Sabah, Sarawak dan semualah. Setiap negeri kami inginkan sukarelawan, kami nak sukarelawan dan juga wakil negeri daripada anda semua. Jadi isi form, kami akan meneliti dan juga temuramah mereka yang boleh, dan insyaAllah untuk program-program di hadapan kita akan sama-sama kita akan sama-sama jalankan banyak program-program yang dah pun disusun insyaAllah. Jadi bagi mereka yang tak tahu website Kasih Nilofar, okay, kasihnilofar.org, Instagram Kasih Nilofar, dan di situ kita kami dah sediakan semua sekali. Jadi boleh tengok dan teliti apa yang kami dah sediakan. So terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian pada hari ini. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua, diri saya sendiri, dan juga walaupun banyak-banyak kita share ni, satu yang terjentik hati tu pun dah alhamdulillah. Jadi doakan, doa untuk saya, untuk Ustaz Haris, untuk berita dan juga untuk kita semua insyaAllah. Semoga kita boleh menjadi orang yang lebih baik, mendapat hidayah petunjuk Allah dan juga sentiasa mendapat kefahaman agama. Baik, alhamdulillah kita berakhir di sini. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat, terima kasih banyak-banyak kepada Kasih Nilofar, kepada semua yang menonton. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, terima kasih banyak kepada Ustaz Ali dan juga Haji Nilofar, dan kepada semua boleh tengok dekat kasihnilofar.org, Instagram Kasih Nilofar dan juga Pertubuhan Kasih Nilofar dekat Facebook. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk program akan datang. Kita akan buat dengan lebih baik insyaAllah. Mudah-mudahan semoga apa yang kita dapat kongsikan pada hari ini akan mendapat manfaat insyaAllah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.